guys, welcome back di YouTube Cici Mobil. Kembali lagi Mimin Cici. Hari ini Mimin sangat bersemangat karena hari ini Mimin akan mereview dan menawarkan kalian Mini GP CCW tahun 2020. Ini adalah Mini GP generasi ketiga guys. Jadi Mini GP ini ada generasi 1, 1, 2, dan 3. Untuk generasi yang 2 Mimin sudah review waktu bulan lalu. Bisa dicek, Mimin ada review video. Mimin ada buat video review Mini CCW GP dan Mini CCW tahun 2017. Dan sekarang Mimin akan mereview mobil Mini CCW GP tahun 2020 guys. Nah, Mimin sangat bersemangat. Mobil ini kalau dari tampak depan sudah terlihat kalau mobil ini adalah mobil balap. Mini GP CCW itu terkenal karena mobil ini adalah mini terkencang. Mini the best dan cocok untuk dipakai di sirkuit. Oke, kita akan jelasin tampak depannya dulu ya. Untuk tampak depan ini grillnya model honeycomb atas dan bawah. Ini memberi angin untuk masuk ke dalam intercooler, memberi ruang angin untuk masuk ke dalam intercooler. Terus ini ada air scoop. Air scoopnya sudah karbon. Dan air scoop ini fungsinya memberi angin untuk masuk ke dalamnya supaya membuat mesinnya suhunya lebih stabil, jadi tidak terjadi overheat. Nah, air scoop ini sudah banyak ada di Mini Cooper yang 2.0 guys. Jadi nggak cuma di CCW GP aja, jadi 2.0 F56 juga ada. Terus ini untuk headlampnya menggunakan teknologi matrix LED DRL. Modelnya bulat ini guys. Terus di bawah ini kiri dan kanan ada ruang untuk masuk angin menuju ke rem, jadi untuk mendinginkan rem supaya rem lebih optimal. Jadi untuk semua desain di tampak depan ini nggak cuma estetika guys, nggak cuma estetika tetapi ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi cukup keren. Dan untuk desain tampak depannya ini membuat mobil ini lebih stabil gitu. Katanya orang-orang gitu. Jadi desain bumper depannya ini membuat mobil ini lebih stabil. Dan terdapat grill merah. Dan ini warna merah. Dan ini logonya warna hitam. Membuat mobil ini lebih sporty dan cakep. Oke, kita pindah ke tampak samping ya. Untuk tampak samping enak pindah sini aja guys. Lebih kelihatan. Oke, untuk sama samping ini ada over fendernya banyak carbon fiber plastik. Jadi ini banyak itu. Terus ini ada seri numbernya guys, 0548. Itu seri numbernya. Jadi ini fungsinya untuk memberi ruang angin. Terus kedua, bawahnya ini velgnya. Velgnya model GP ini sangat keren guys. Dan ini ada BPK tulisannya John Cooper Work. Untuk bannya menggunakan Advan Neova, profil ban 225/40. Terus untuk tampak sampingnya sangat keren dan sporty. Tampak sampingnya keren guys, mantep. Ada perpaduan grey sama merahnya nih. Bikin mobilnya kelihatan cakep. Terus untuk CCW GP ini ada penurunan 10 mm. Jadi yang membedakan CCW GP sama CCW biasa ini ada penurunan 10 mm lebih pendek. Terus untuk suspensinya lebih kaku dikit. Dan chamber depan dan belakang lebih lebar. Jadi membuat mobil ini lebih memadai waktu menikung. Ini yang membuat CCW GP ini lebih top guys daripada CCW biasa. Oke, kita pindah ke tampak belakang ya. Pasti kalian sudah lihat spoiler GP yang sangat besar. Nah, spoiler GP ini membuat mobil ini terlihat lebih kayak monster guys. Mobil yang jahat dan kencang. Tapi ini nggak cuma sekadar estetika atau estetik ya guys. Ini juga ada fungsinya. Memberi aerodinamis yang baik untuk mobil ini. Jadi cocok dipakai untuk drag. Karena memberi aerodinamis yang baik untuk mobil ini. Terus, seperti biasa, Mini Cooper yang mulai dari tahun 2020 lah anggapannya. Stop lampnya model Union Jack lah. Ini mod stop lampnya model Union Jack seperti bendera Inggris. Terus ini sudah di kayak black chrome gitu. Mod mobil ini katanya lebih sporty. Terus untuk diffusernya ini kayak CCW biasa guys. Jadi diffusernya kayak CCW biasa, ada reflektor kiri dan kanan. Terus untuk tailpipe-nya di tengah, dual tailpipe. Lah, di dalamnya ini ada strut bar. Jadi fungsinya adalah untuk membuat mobil lebih stabil. Seperti ini dalamnya.
Nah, ini kunci-kunci lengkap. Kita tutup. Keren guys, dan ini logo GP-nya. Keren, memang dijamin mobil GP ini sangat top. Oke, sebentar lagi kita jelasin mesinnya ya. Oke, sekarang Mimin jelasin mesinnya ya. Untuk mesin tampilan GP-nya ini sangat keren guys. Kelihatan mobil ini kayak mobil perfect, mobil sirkuit yang keren. Nah, bisa dilihat dari tulisan GP-nya yang besar ini, mantap. Mobil ini mempunyai CC 2000 CC dan turbocharger, mempunyai tenaga sebesar 301 HP dan torsi 450 Nm. Dan mobil ini 0 ke 1 cuma 5 detik. Kenceng guys, 0 ke 1 cuma 5 detik. Nah, apalagi mobilnya badannya sekecil ini. Tambah kenceng wis, ngawur mobil ini. Terus untuk perbedaannya dengan JCW biasa itu selisih 75 HP dan 150 torsi 150 Nm. Jadi selisihnya itu sekitar 75 HP dengan JCW biasa dan torsinya 150 Nm dengan JCW biasa. Keren guys, mantap ini mobil. Dan untuk top speednya 265 km per jam. Jadi untuk top speednya guys. Oke, sebenarnya kita akan jelasin interiornya ya. Oke, sekarang Mimin di dalam interior Mini Cooper GP JCB guys. Kita nyalakin AC-nya aja ya. Panas guys. AC-nya sudah digital tentunya. Ini ada jamnya guys. Sekarang jam 3:30. Kita coba atur-atur di main di head unitnya ya guys. Ini layarnya 8,8 inci. Sudah ada navigation. Nah, ini ada address input. Terus ini ada recent destination and your new destination. Terus ada map. Nah, ini mapnya. Terus ini ada communication. Ini ada notification dan lain-lain. Pokoknya lengkap guys, top mobil ini. Terus ini untuk setirnya sudah Napa leather dan ada beberapa option seperti biasanya. Dan ini ada pedal shift guys. Terus untuk layar speedometernya cukup keren ini. Jadi ini sudah facelift dan modelnya tampilan modern. Jadi ini namanya kalau di Mini Cooper itu driver information display analog, yang hadir di Mini Cooper JCW standar diganti dengan model digital yang lebih modern. Jadi ini model digital yang lebih modern dan atasnya ada tulisan GP. Cukup keren. Terus untuk interiornya didominasi warna hitam. Maksudnya warna gelap lah, bukan warna hitam lah. Warna gelap yang memberi kesan agresif di dalamnya. Dan ini ya GP bucket seatnya. Cukup keren ada tulisan GP. Dan seperti biasa GP selalu diisi oleh dua penumpang karena belakangnya dikasih stud bar. Seperti Mini JCW yang Mimin review yang tahun 2013 juga belakangnya kosong, jadi cuma bisa dua kursi. Jadi belakangnya difungsikan untuk stud bar. Fungsinya ya seperti ya untuk meningkatkan rigiditas body untuk keselamatan berkendara saat melaju kencang di sirkuit guys. Jadi waktu keberlakuannya di sirkuit agar lebih aman. Terus ini ada option tambahan. Ini optionnya keren guys. Kalau yang di Mini GP yang lain tuh biasanya di dashboardnya ini, panelnya ini ada tulisan seri numbernya. Contohnya ini kan 548 tadi lah. Kalau ini dikasih model layar ini guys, layar kayak speedometer gini. Keren guys. Di sini kita bisa lihat engine runnya, terus ada outside Celsiusnya berapa. Terus ini ada berapa kilometer dan RPM-nya guys. Dan ini ada bendera Inggris. Mungkin kalau kita jalan 100, otomatis nolnya ganti 100 guys di sini. Keren ini guys, sangat canggih. Terus ini engine stop engine-nya. Dan di sini ada 2 USB buat iPod. Dan terus ini untuk transmisinya. Oke, ini transmisi Matic-nya cukup keren. Kita mundur R and
dia dan juga ada manual. Nah, ada manual guys, cukup keren. Pokoknya mobil ini top guys, bagi yang suka mobil Mini Cooper yang sangat kencang, cocok nih bawa pulang mobil ini. Keren mobil ini guys, mantap, sudah langka, keren, barang kolektor. Kapan lagi guys punya Mini Cooper GP yang sangat keren ini. Oke guys, bicara soal fitur pengemudian, Mini CCW GP ini memiliki mode khusus yang diberi nama GP yang disematkan ke dalam sistem pengemudi. Mode ini secara langsung mematikan berbagai driving aid saat mengemudi di sirkuit. Oke, sekarang kita akan test drive. Gak sabar guys nyobain mobil kencang ini, mobil. Ganti navigation aja guys, ganti map. Nah, oke guys, di sini bisa ganti warna guys. Nah, seperti ini. Kita buka di display tadi. Contoh ini sunrise yellow, ini sky blue. Ini engine speed, ini GP force meter, wah keren ini, dan ini none. Oke, kita ganti GP force meter dulu ya. Ini tadi kita buka di display guys, di center display. Sini instrument cluster, ini ada control display, switch off control display, juga ada brightness. Nah, seperti ini, juga ada screen saver. Julukannya gesit cabai kecil-kecil, cabai rawit ini guys, kenceng nih mobil ini. GP ini mis mobil paling favorit lah, ini kan generasi ketiga dan mobil enak pokoknya. Bagi yang membeli mobil ini pasti bahagia guys, ajak jamin. Nah ini kita hari ini disetirin sama Kuchimi guys. Ya Pak Kuchimi, hari ini enak kita mobil Mini GP. Mantap. Mantap. Mantul. Mantul ya. Kalau dibuat track mantap nih. Oh mantap sekali ini. Sama yang kemarin CCW GP yang generasi kedua enak mana ya? Enak ini. Oh enak ini jauh? Enak ini jauh. Yang kemarin jauh, manual ya. 2013 enak ini ya? Enak ini. Alasannya kenapa alasannya kunci? Lebih mantep aja, enak. Soalnya lebih baru ya juga? Baru ya? Naikannya lebih enak ini ya? Iya. Jauh ya, enak ini ya? Matic gak capek. Oh, cari matic gak capek ya? Oke, ini kita disering kunci ini guys. Mimin hari ini megang kamera aja supaya bisa nunjuk kalian ini loh. Nah, ini kan keren guys ini. Ciam ini pak, udah lihat ukuran ini sungguh. Oke guys, berikut vlog Mimin tentang Mini GP CCW tahun 2020. Bagi yang berminat bisa kontak ke Mimin ya di 0821 4088 1597. Mobil ini dijual guys, jadi bagi yang berminat bisa kontak ke Mimin. Dan jangan lupa follow Instagram @jjmobilsbi dan @jjmobilsbi2. Dan jangan lupa like dan share video ini guys, share ke teman-teman yang suka mobil keren. Dan jangan lupa subscribe YouTube Cici Mobil. Share ke family kalian guys. Oke. Bagi yang suka channel ini bisa ikutin terus YouTube Cici Mobil. Oke. Thank you guys. See you. Dan jangan lupa support terus YouTube Cici Mobil.